Jadi kita teruskan lagi kelas kita. Kalau awak lihat dekat sini, bagaimanakah kita nak selesaikan masalah kehidupan sebenar ni? Melalui pemodelan matematik. Okay. Jadi dalam pemodelan matematik ni, dia akan melibatkan tiga fungsi. Fungsi masalah. Nak menyelesaikan masalah ni. Iaitu yang awak dah belajar, linear, kuadratik, eksponen. Okey. Kalau tengok dekat sini, inilah ni. Ini graf eksponen yang ada kuasa tu. Kalau fungsi linear, ni dia bagi ya kelas. Ada tiga fungsi. Kejap ya. Saya nak menconteng-conteng sekejap. Okey, kita ambil sekali lah ni. Okey. Kalau awak lihat dalam buku teks awak tadi, sebentar tadi, muka surat berapa buku teks kita? 236. Yes, 236. Okey. Kita ada tiga fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi linear. Okey. Fungsi linear awak dah belajar dah. Betul tak? Ya. Macam mana fungsi linear? Tengok, graf menyerupai garis lurus. Ingat tak? Ingat tak? Tingkatan tiga. Okey, tingkatan tiga. Tu rezeki tu. Okey. Macam mana graf dia? Ni ha graf dia. Kenapa warna ni pula? Salah. Sorry eh. Tersalah. Satu. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Okey. Ini kenapa cikgu buat dua ni? Sebab untuk fungsi linear, awak ada dua kemungkinan. Iaitu apa? Yang pertama, positif. Kan? Yang kedua, negatif macam mana? Macam tu. Dia turun ke bawah pula. Di mana graf linear ni, kita akan guna apa? Fungsi linear kita. Y sama dengan MX tambah C. Ingat tak? Itu kita kata graf dia menyerupai garis lurus. Jadi kita kena ada kaitan dengan persamaan garis lurus. Kalau M ni, ataupun kita punya kecerunan kelas. Kecerunan kita ni bergantung kepada bentuk graf. Kalau dia positif ini, maksudnya M kita lebih dari kosong. Kalau dia menurun begini, kecerunan kita adalah bernilai negatif. Kamu akan dapat dua tu bentuk. Boleh faham? Okey. Yang kedua, graf kuadratik. Ingat tak graf kuadratik? Senyum marah. Sedih. Janganlah marah. Okey, tadi graf lurus. Graf kuadratik, kita ada graf lengkung berbentuk parabola. Lengkung mungkin naik, kemudian turun, atau turun dan kemudian naik. Mungkin. Dia kata mungkin. Tapi secara... Allah, tak ada tempat dah. Kejap . Saya suka lukis. Tapi dia tak ambil seni . Okey. So, graf kuadratik, kita ada dua bentuk juga. Yang pertama... Yang pertama... yang ni saya ambil shape ni. Yang pertama... Okey. Saya copy lah ni. Besar sangat. Okey. Copy yang ni lah. Tak payah buat dua kali. Okey. Kita ada dua bentuk graf kuadratik. Awak baru sebut tadi, senyum.
Satu lagi? Masam. Sedih. Ha. Okey. Dua-dua graf kita, graf kuadratik ni, kita akan menggunakan fungsi dia ialah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu fungsi dia. Okey. Di mana kita punya nak tahu dia tu senyum atau sedih bergantung kepada nilai a kita. Kalau a ini senyum, a senyum pula. Kalau graf senyum, a kita lebih besar dari kosong. Kalau dia sedih, a kita ni nilai dia lebih kecil dari kosong. Ini ulang kaji sedikit ya. Sebab kejap lagi kita nak akan gunakan ni. Okey. Yang ketiga, yang ini yang diterangkan dalam awak punya buku teks sebentar tadi. Okey. Fungsi eksponen. Okey, apa itu fungsi eksponen? Sama macam graf kuadratik, tapi eksponen ni dia lengkung. Okey. Mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Fungsi eksponen adalah satu fungsi yang dapat diuraikan oleh persamaan yang mempunyai bentuk y sama dengan cax, kuasa x. Dia ada kuasa x, index dekat sini. Okey, dengan keadaan a ialah nombor nyata positif, c ialah nilai awal. Okey, misalnya jika c sama dengan 1 dan a sama dengan 2, graf y sama dengan 2 kuasa x adalah seperti berikut. 1 ni dekat mana ni? 1 ni adalah nilai awal. Ni. Dia punya pintasan lah tu. Nilai awal dia. Okey, y sama dengan 2 kuasa x. Jadi di sini pun bergantung kepada apa? Bergantung kepada nilai x awak. Kalau nilai awak, nilai x awak adalah negatif, cuba awak lihat. Ini bentuk dia. Kalau dia positif, bentuk dia macam ni. Kalau dia negatif, bentuk dia sebelah sini. Cuba tengok nilai dia dekat mana ni? X ni. Zoom kan? Boleh zoom, kita zoom. Nampak tak? Okay, bila nilai X kita tu bernilai negatif. Okay, so kita akan dapat bentuk dia. Okay, lawan arah begitu. Okey, jadi ada berapa fungsi kita kena tahu dalam menyelesaikan masalah ni? Ada tiga fungsi. Linear, sebentar tadi. Atau linear. Kuadratik, ada dua bentuk. Okey, dan kita ada yang ketiga, eksponen. Boleh kelas? Okey, jadi di sini ada contoh. Jadi saya teruskan sahaja dengan kita punya buku PBD. Oh, ni nombor 4. Okey. Ini. Baru tadi awak belajar ada 3 fungsi, kan? Betul tak? Tengok buku PBD muka surat 170. Okey. Nyatakan fungsi yang mewakili setiap masalah berikut. Masalah pertama. Harga awal sebuah rumah ialah RM550,000. Pada tahun berikutnya, harga rumah tersebut meningkat kepada RM650,000. Untuk setiap tahun yang berikutnya, harga rumah tersebut terus meningkat dengan kadar yang sama. Fungsi apa kita nak guna ni? Sebab dia akan sama je meningkat harga, kan? So, yang ini kalau kita buat graf, dia akan dapat bentuk begini saja. Sekejap. Sorry. Nilai awal dia RM550,000, kan? Dekat sinilah RM550,000. Jadi, dia akan naik di tiap-tiap tahun. Macam tu. Faham? Bukan lebih kosong. Jadi, graf apa ni? Graf pula. Fungsi linear. Tulis jawapan pada buku PBD. Cikgu sejuk. Pergi sana, tutup nombor 1. Buka lampu.
Takut tak nampak. Okay, yang kedua. Harga kereta gun ialah RM87,000. Nilai kereta itu menurun sebanyak 10% setiap tahun. Linear juga ke? Ha. Dia tak bagi tahu dengan kadar yang sama dekat sini. Ha. Menurun. Ha, dia macam macam bentuk dia macam ni. Dia akan landai. Dia akan dapat landai iaitu macam kita buat sebelum ni macam ni. Kan, kan? Exponent. Maksudnya dekat sini dia mula dengan 87,000 dekat sini. Kan? So harga dia tak bolehlah terus menurun macam tu kan. Okey. Sebab yang ni kadar tak sama. Dia 10%, 10%, 10%. Jadi kita punya fungsi di sini ialah exponent. Sebiji bola C dilontar secara menegak ke atas dan menyentuh tanah selepas beberapa minit. Data ketinggian bola itu dari tanah dikumpulkan. Kawan kamu dah bunyi dah. Kuadratik. Graf dia kuadrat. Graf lah. Graf dia cara kuadratik. Kalau kita lakar dia, awak akan dapat bentuk dia. Mula dari kosong, dia naik sampai satu tahap dan dia kembali kepada kosong balik. Ini adalah kuadratik. Kan? Ha. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Okey. Saya stop sini dulu.